Menyejelek. Oh, menyejelek. Oh, malah. Beisuk kan sudah ada nama ngatuk. Kenapa lo? Tapi punya ibu mamai aja baju begawi jak ada rapi, babau, jak umal aja. Aduh, sebe satri-satri, sohai. Ini harum nih, sapa segi yang petek iuman, pakai apa? Anak tau kah aja lo? Nah, win super laundry. Cara memakainya emang ya, Pak? Penasaran? Ya. Yuk, kita ke dalam. Nanya lo, pakai helm dahulu. Murah iya, Pak. Bisa. Han ya Allah. Bujur lo konda nih. Bikin bebeneran. Gimana ikam? Sama korong persuen lo tadi. Wah ini di warung-warung. Banyak sih orang menjual. Aku mau taruh nah. Awal-awal. Hantar dulu. Aduh kusupan ini nah. Ayo tanam. Pris Point Super Laundry. Wanginya seperti di laundry. Apa Put? Serius amat. Lagi pusing nih Om. Oh. Jangan kebanyakan main game, ingat belajarnya juga ya. Oh, PR sudah belum kerja ya, Bay. Ya udah, lanjutin kalau gitu. Oke. Latif, kenapa kamu putus dengan Lydia? Gara-gara kalian putus, hampir aja kerjasama bisnis kita dengan papanya Lydia batal. Gimana ya, Pak? Udah gak cocok aja. Orangnya posesif banget. Ya, urusan kalian lah itu. Kamu kapan pulang? Pulang? Bukannya Latif lagi pulang ini, Pak? Bukan pulang ke Kalimantan. Maksud Papa, kapan kamu pulang ke Jakarta? Gimana ya, Pak? Latif betah di sini, Pak. Wah, akibat air minum Kalimantan ini pasti. Maksudnya, Pak? Lupakan. Ini Tiff, Papa sama Mama rencana mau ke Singapura buat ngurus bisnis Papa yang buka cabang di sana. Papa perlu kamu di sini sementara Papa pergi. Karyawan Papa kan banyak. Kenapa nggak mereka aja? Ini sekalian biar kamu ngerti gimana menjalankan bisnis keluarga kita. Siapa lagi coba yang nurusin kalau Papa udah nggak ada? Nanti mikir-mikir dulu deh, Pak. Oh, kamu mikir apa lagi? Kamu tuh satu-satunya penerus Papa. Kasih waktu buat mikir dulu deh, Pak. Kan urus bisnis gak gampang. Ya sudah, kalau gitu kamu pikir aja beberapa hari ini.
Tati, tapi jangan sampai kelamaan mikir. Kamu gimana di sana? Sehat? Sehat, Pak. Tati senang di sini, Pak. Syukurlah kalau begitu. Kalau kamu perlu apa-apa tinggal ngomong ya. Iya, Pak. Ya sudah, titip salam buat ibumu di sana. Iya, nanti sampaikan salamnya ke Mama nanti ya, Pak. Dadah, Pak. Assalamualaikum. Pian mencari kurma wayah kayak ini. Biasanya boleh puasa aja, Pian. Tuh, pakai parikam tuh nagering di rumah tuh. Makan pengen rasa hanta aja. Makanya sampe tagih kurma. Nah, ikan minggal lah, Sob. Ujar mama. Apa? Amunnya mama makan kurma ajuani supaya 7 biji besok kanan tuh. Maka hari itu ikan terhindar dari racun lawan sihir. Hai, ngatai gulon. Lawan, Pak, kurma nih. Tapi kalian di kurma nih, desa bagus banget tempatnya. Lawan juga, lengkap. Macam-macam juga lah jenis kurmanya nih. Kanan gue bener, maka kurmanya lagi sigar-sigar, maka harganya tau lah di kurma. Apa adaan aja? Jujur lah. Makanya ampun. Lagi pihak kebangin apa? Betukan aja lawan nang. Bina kayak asam ariap dingin tuh jadinya. Asalkan biasanya ya garing. Biasanya latih-latih kadang-kadang kawan orangnya tuh. Makanya aku nang latihnya garing, nah itu timbul rasa kasihan. Nah, paling dia hari-hari ku sariki, yang gak tulang begawi ku sariki, datang begawi ku sariki, malah anak kuringin ku sariki juga. Timbul kayak itu rasa marah sama melihat. Gara-gara apa yuk garing lah. Malam tuh jatah mimpi sama orang gadai. Batu asil orangnya tuh baru jadi kuyang. Nah itu berkisah lah aku semalam. Kepidaraan gak ada lah yuk. Ada kalau lah mimpi mulai kepidaraan. Bisa ay, namanya makhluk gitu anak kasar anak kamari kayak itu. Iya lah, ujung dua kan. Tapi aman handak, kita bawa ke Tuan Guru Waika ay. Iya. Suruh Hanu, Bapidara iya. Ya, aku aja ke rumah. Iya, iya. Aku aja. Kita ke danau, suruh sini ke rumah. Coba ya kena supaya. Iya. Ya kan pilih kan nak apa nah. Makasih Sob, ikam anak napa lagi nya masa kalian gua bayarin nah. Babini anak Arab adalah. Kita umpat yaher nih minum lanji wah ini. Kayak apa amnah? Istilah lawas sudah menjomblo kayak ini. Susu unta barang adalah. Kok nimpanya? Mbak ada susu unta, Mbak. Macam. Mbak. Mama. Lagi ngapain sih, Ma? Menjahit nih, Mama, jahit sasirangan. Oh. Ma. Tadi Papa telepon, katanya titip salam buat Mama. Waalaikumsalam. Kenapa, Ma? Ada apa, eh? Ma. Nanti boleh tahu enggak gimana Mama dulu kenal sama Papa? Gen apa ikan betakun kakak itu, Tip? Ya, Latif pengen tahu aja, Ma. Soalnya Papa nggak ada cerita tuh. Kamu juga nak tahu gak kisahnya? Nggih, Ma. Kisahnya tuh kayak ini. Jadi, waktu Mama bujangan, Mama tuh bijiji wadai. Wadai macam-macam, ay. Ada wadai untuk, roti pisang, gegubuk, jelebia, wadai apam. Nah, kisahnya tuh pas Mama lagi bejajah bakal leleng kampung, ada liwat nih lalakian besepeda punik. Ini aku cakang bener lah Mama, sampaikan si kigipan. Ya Allah ya Rabbi. Karena kada kukus lagi lawan jalanan, entah tarugak betukah atau lubakah. Tak juga mbak si lalakian ini matan sepeda. Lalakian yang Mama maksud ini, ya baikam tipai.
ini si burung itu. Tetap buang melihat lah. Sudah, makanya Amla, belum sepeda tuh fokus saja, mata jangan kelalaian lagi. Nama kamu siapa? Wadai, wadai, apa, pahit, tutur. Enggak itu, ada lawas, ada hikam nih datang ke rumah. Kajut-kajut mama nih. Selamat pagi. Bapak pulang orang nih kayak itu nah. Waalaikumsalam. Ih, sekalinya. Assalamualaikum. Salam. Aku lupa bilang terima kasih dan berjumpa di sini ingin memberikan ini. Besar bit buruk yang tuh harus dibicarakan gini. Kemarin kamu lupa jawab pertanyaan aku loh. Pertanyaan apa? Kan aku nanya nama kamu tapi belum kamu jawab. Halo. Iya wah aku halo. Matan dari situ, Abah Hikam ini katuju datang ke rumah. Kena ini umpat dua, bejajah wadah. Jadi kami ini naik sepeda punik tupang, keliling kampung. Ngaran parangai ini bagus lah. Lawas kalawasan, mama ini katuju lawan inya. Sempat bepat jarang satu mak, ada lawas inya berdatang. Nah, jadi kayak itu kisahnya, Tipai. Seru juga ya, mah. Orang pacaran zaman dulu. Seru-seru kakak itu, ah. Ada seru benar juga. Terus, kok bisa sampai pisah sih, Mah? Latif salah ngomong ya, Mah? Enggak usah dibahas deh, Mah. Kada apa-apa, Tipai. Ikam berhak tahu kisahnya. Jadi, kisahnya tuh kayak ini. Hai, sayang. Gimana bayinya? Gerak-gerak? Sama mama mana? Di rumah Kembakal, Sawan. Oh. Kenapa pulau kambang? Hah? Aku betakun, kenapa pulau kambang? Dari beretaan tempat nah di Banjarri, kenapa pulau kambang? Kenapa? Jadi begini. Aku belum tuntung kepadanya. Oke. Aku sudah tahu. Kenapa baju ikam ini kada bau parfum Fresh Point lagi? Aku sudah tahu. Kenapa? Nina, nang semalam jadi kam bonel warna bigira mania tuh nang jadi kam langkar benar nang jadi kam itu gesen aku. Aku sudah tahu itu gesen siapa. Nah, dengarin jujur-jujur lah. Aku sudah tahu inya tuh siapa. Boleh aku jelasin dulu? Iya. Aku lagi ada proyek dan ini proyek rahasia. Nilainya sangat besar. Dan proyek ini akan dibangun di Pulau Kembang. Aku diminta untuk mencarikan produk yang besar. Karena ini sangat rahasia, jadi aku tidak boleh memberitahu pada siapapun, termasuk kamu. Kenapa jarangan orang tahuan? Ikam tahu lah ini apa? Jaka jar ikam tuh ini proyek rahasia. Ada yang mau hai ikam sini walau hai? Ada uyuh kah ikam? Bedusta lah aku taruh, aku aja uyuh ikam mustahil taruh. Ini pasti disengaja. Aku yakin, ini pasti ada oknum yang ingin menjebak aku. Ini proyek sangat besar, sayang. Dan pasti ada orang yang iri dan ingin menjebak aku. Ini pasti disengaja. Menjebak nang kayak apa? Sudah nyata-nyata nih, nak. Bukti di sini. Masih aja ada mengaku. Aku nih uyuh-uyuh sudah menukar koran nih. Kapan harus dimampir ke jalan. Ada mengaku aja lagi. Please, dengar aku sebentar. Aku cuma mau dijelasin kalau semua itu enggak benar. Dan semenjak kamu hamil, kamu tuh maunya curiga mulu. Aku jadi bingung. Masa kamu tahu ya, aku itu kerja keras cuma buat kamu, buat anak kita. Oke, fine, thank you. Tapi yakin, ikan bagai itu gesen aku lah anak kita aja. Yakin dong, terus buat siapa lagi? Yakin! Lalu ini apa? Amelia Tejura ini siapa? Ikan lah, maulah kan nyebegakan 4 lantai. Ikam berjalan nantinya ke Pulau Kambang. It's my dream, Mas. My dream. Not her. Wah, kamu sudah gila ya? Ikam yang gila? Banyak ngomong kamu ya? Ikam yang banyak pandir.
muntah tuh jaring. Tangannya aku jujur. Cinta bener kayak kamu Ninya. Apa sih kamu? Aku belum tuntung Pandir. Munya. Aduh, Mama sampai nangis gini. Maafin Latif ya, Ma. Kada tipai. Mama menangis ada marga mengenang kejadian itu. Jadi imbah Mama bakalahion Abah Hikam tu, Mama bisa. Mama ditinggalkan dalam keadaan hamil. Dan Hikam tahulah, nah lebih sakit daripada itu. Apa, Ma? Hikam bayi umur 5 tahun. Abah Hikam datang pulang ke Banjar. Ambil Hikam, Hikam dibawa ke Jakarta. Dan bila Hikam dipulik pulang mah ke Jakarta, kayak apalagi Mama nih. Jangan pulik nak lah. Tetap di sini kan, Mak. Maaf, kemarin aku belum. Aduh, aku belum bilang terima kasih. Ya urusan kalian. Bujur-bujur, Bang. Ya, 1, 2, 3 Op, bisa memujurkan karungku. Apa marga mengenang kejadian itu? Mamanya dinget. Kat. Aku tuh mau jelasin. Kita perjalanan langinya, Kak. Pas. Sarapo. Bon, termasuk kamu, ini dream. Dream apa? Semua itu gak benar. Dan semenjak kamu hamil, kamu tuh baunya Ikam lah, maulah akan punya bidakan. Ampat. Nah, ampat lantai. Please, dengar aku dulu. Aku tuh mau jelasin. Aku nyebelang.